Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Al-Qari'ah atau hari kiamat, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Namun yang pasti hal itu akan terjadi. Al-Qari'ah merupakan salah satu nama hari kiamat. Nama lainnya Al-Haqqah dan Al-Ghasiyah. Kenapa dinamakan demikian? Karena pada saat itu hati begitu gelisah karena terkejut atau takut. Kemudian Allah berfirman, "Apa itu Al-Qari'ah?" Konteks kalimat ini dalam konteks kalimat tanya. Para ulama mengatakan bahwa setiap konteks kalimat seperti ini menunjukkan sangat besar dan ngerinya perkara yang disebutkan. Seorang ulama menyebutkan kedahsyatan hari kiamat kelak akan menghantam dengan kuat hati manusia yang menyaksikannya. Langit terbelah, bintang berjatuhan, cahaya matahari meredup, pegunungan luluh lantak, dan berbagai fenomena menakutkan lainnya yang amat mengejutkan dan menakutkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kaum Ad dan Tsamud secara khusus karena keduanya merupakan bangsa legenda Arab yang dikenal pasti oleh kaum Quraisy sebagai bangsa yang kuat dan sangat makmur agar mereka sadar. Sementara Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal menjelaskan surat Al-Qari'ah, 1. Hari kiamat. 2. Apakah hari kiamat itu? 3. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? 4. Pada hari itu manusia seperti laron yang bertebaran. 5. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. 6. Dan ada pun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya. 7. Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. 8. Dan ada pun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya. 9. Maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. 10. Tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? 11. Yaitu api yang sangat panas. Pada ayat selanjutnya, Allah berfirman yang artinya, pada hari itu manusia adalah seperti virus atau binatang kecil yang bertebaran. Tatkala ada cahaya pada malam hari, binatang itu saling berdesakan dan berebutan. Binatang itu penglihatannya begitu lemah sehingga tidak tahu arah dan tujuan. Itulah gambaran keadaan manusia tatkala hari kiamat, tatkala bangkit dari kuburnya. Manusia sangat bingung, berdesak-desakan tanpa tahu arah dan tujuan. Kemudian bagaimana keadaan gunung-gunung yang terpanjang begitu kokohnya di bumi ini? Allah berfirman mengenai hal tersebut. Dan gunung-gunung adalah seperti ini, bulu domba atau kapas yang dihambur-hamburkan. Dan apabila diletakkan pada tangan, bulu atau kapas yang berhamburan tidak karuan. Itulah keadaan bumi pada hari kiamat nanti. Gunung-gunung akan hancur luluh. Kemudian pada hari kiamat nanti, Allah akan membagi manusia menjadi dua golongan. Yang pertama adalah yang berat timbangannya. Maksudnya adalah berat timbangan kebaikan daripada kejelekannya. Yang kedua adalah yang ringan timbangannya. Maksudnya adalah berat timbangan kejelekannya daripada kebaikannya. Untuk golongan pertama, Allah menjanjikan kepada mereka berada dalam kehidupan yang diridhoi. Masya Allah. Semoga Allah memudahkan kita termasuk golongan yang pertama ini. Itulah balasan bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Allah menjanjikan bagi mereka kehidupan yang menyenangkan, tidak ada kesusahan, tidak ada lagi kesedihan dan rasa takut. Semua akan mendapatkan ketenangan di dalamnya, yaitu hidup di surga yang kekal. Sedangkan golongan kedua adalah golongan yang sangat menyedihkan kehidupannya. Semoga Allah menjauhkan kita darinya, di mana golongan ini adalah golongan yang ringan timbangan kebaikannya. Dan di sini ada dua kemungkinan. Bisa saja orang kafir yang tidak punya kebaikan sama sekali, dan orang muslim yang lebih banyak kejelekan daripada kebaikannya. Na'udzubillahi min zalik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.